Yuk, jangan kalah dong. Tahan dong lawannya, tapi sulit ya. Lawannya mau bertahan ya, guys ya. Lawan God bintang 3, Tigreal bintang 3. Kalian aja lihat di itu, guys. Darah Tigreal-nya udah kayak penggaris, guys. Nyala 6 Guardian. Kalau panjangan dikit memang bisa jadi nih, guys. Lebih dari satu Hero Legend bintang 3, guys. Oke, nice. Wah, damage-nya 31. Kalian lihat, guys. Langsung pulang. Bahkan round kedua kita belum ambil, guys. Halo guys, welcome back again to AMG channel guys. So di konten kali ini guys, kita kembali melanjutkan ya guys ya, requestan ya guys ya, yang masih terpending guys. Sorry banget guys, semalam itu gue gak bisa upload untuk konten karena ada beberapa kegiatan guys yang gak bisa gue tinggalkan. Jadi kita langsung gaskan aja untuk melanjutkan requestan dari kalian guys, supaya cepat done ya guys ya. Dan kalian juga akan terhibur, semoga kalian terhibur dengan konten-konten dari AMG channel sini guys. Oke, requestan kali ini datang dari sini ya guys ya, dari Bang KS25. Ini requestan, kalau nggak salah requestan kedua beliau ya guys ya. Beliau request untuk combo Northern Adventure ya guys ya. Oh, jadi 4 Northern Adventure dengan tujuan untuk dapat hero legend ya, hero legend atau 5 gold bintang 3. Jadi langsung aja kita gaskan guys. Nah, untuk di combo kali ini guys, kita akan gunakan Commander Tars ya, Tars skill 2, untuk memake sure, memastikan nantinya untuk hero legendnya itu bisa bintang 3 guys. Jadi combo ini agak-agak ini ya guys ya, agak-agak tricky nih guys. Gue udah coba beberapa kali menggunakan berbagai macam sinergi, tetapi sepertinya masih kurang berhasil nih guys. Jadi gue akan coba kali ini menggunakan combo Guardian guys. Kenapa Guardian? Karena combo ini kesulitannya tetap guys di early sampai ke mid game guys. Karena kita perlu ngumpulin gold, terutama cukup kaya dari Northern Adventure, tetapi juga cukup harus bertahan guys, nggak terlalu keceret. Nah, setelah gue coba beberapa combo, gue terpikir untuk coba combo Guardian dulu guys. Karena gue udah coba Astro, gue udah coba Elementalis, gue udah coba beberapa combo Immortal, tapi kurang berhasil guys. Jadi kali ini kita akan coba kombonya nanti ke arah Guardian guys. Guardian plus Northern Adventure guys. Ditambah nanti Hero Legendnya, tergantung Hero Legendnya kita dapat apa guys. Tapi combo utamanya adalah 4 Northern Adventure dan 6 Guardian guys. Oke, kurang lebih seperti itu guys ya. Nice, di awal ini kita sudah dapat ini guys ya, sudah dapat Sylvana. Jadi kita bisa mancing untuk Magic Crystal-nya dapat Northern Adventure. Nah, untuk Magic Crystal-nya guys, kita ke arah Northern Adventure aja guys. Karena hero-hero Northern Adventure ini itu agak sulit kita dapat guys di early, seperti kecuali Sylvana ya. Sylvana mungkin agak lebih mudah didapat ya guys ya. Hero-hero lain seperti Hilda, Leomor, lalu sini guys ya, Aurora itu sulit dicari guys ya. Jadi kita arahnya ngambil Magic Crystal-nya ke arah Northern Adventure aja guys. Kurang lebih seperti itu guys, kita buat ya. Kita coba dulu untuk requestan Bang KS25 ini, semoga bisa done ya guys ya, menggunakan combo Guardian Northern Adventure. Oke, nice, masih menang guys ya. Nah, untuk di satu round sebelum pengambilan Magic Crystal ini guys, ini kita makan dulu ya guys ya, untuk jadi Beleric aja ya, karena kita belum dapat Hero Legendnya. Jadi kita makan Hero 3 Gold aja guys. Nah, satu round sebelum pengambilan Magic Crystal ini guys, karena kita mau cari Magic Crystal Northern Adventure, kita kan belum dapat nih guys Northern Adventure yang lain. Jadi kita masukin 2 Sylvana aja guys. Gak apa-apa kalah di round ini guys, yang penting kita nanti bisa dapat Magic Crystal Northern Adventure guys ya. Ini agak gambling sih guys, karena kita nggak dapet sinergi Northern Adventure-nya nggak aktif ya. Karena bisa aja keluar Lancer guys. Tapi ya semoga ya kita cukup hoki ya guys ya, keluar Northern Adventure guys. Tapi kalau kita masukin hero-hero Guardian-nya nanti guys, chance untuk keluar Northern Adventure semakin kecil guys. Itulah kenapa satu round sebelum pengambilan Magic Crystal ini, gue masukin cuma 2 aja guys. 2 Sylvana aja ya. Gak apa-apa kalah ya di round ini ya. Yang penting Magic Crystal yang kita mau dapat guys ya. Nah, kita lihat guys Magic Crystal-nya. Ayo, Northern Adventure. Nice. Nice. Dapat ya? Nice ya. Dapat Northern Adventure. Oke, langsung kita masukin lagi hero-hero Guardian-nya nanti ya.
Oke, kita masukin hero guardiannya. Oke, Min Sitar kita ambil aja untuk nanti bisa jadi tumbal atau kita pakai ya guys ya. Kita pakai dulu aja sementara ya. Lumayan terjadi hyper sementara guys. Oke, kita kasih ke Min Sitar ya. Dan aktif Lancer juga ya guys ya. Nah, untuk main sinergi ini guys, combo ini. Kuncinya satu sih guys, dapat sinergi Northern Adventure di awal ya guys ya. Kalaupun nggak dapat ya minimal Magic Crystalnya dapat Northern Adventure guys. Dan secepat mungkin guys, naik ke slot 8, slot 9 guys untuk cari Hero Legend. Karena requestannya ada Hero Legend bintang 3 guys. Nah, combo-kombonya yang kita aktifkan pastinya Guardian. Minimal 4 Guardian dulu, baru 4 Northern Adventure. Baru ke arah 6 Guardian, baru Hero Legend yang kita masukkan guys. Hero Legendnya nanti kita aktifkan juga sinerginya sesuai Hero Legend yang kita dapat guys ya. Oke, Naisa masih menang guys ya. Ini gameplaynya harus agak panjang nih guys, supaya kita bisa dapet Hero Legendnya bintang 3 nih guys. Semoga aja ya gameplaynya akan cukup panjang guys kali ini. Karena minimal satu Hero Legend bintang 3 atau lebih ya requestannya ya. Oke, di fan box pertama kita ambil apa ini guys? Kita ambil ini aja guys, Tigreal ya. Kita ambil Tigreal supaya cepat aktif 6 guardian ya guys ya. Atau minimal 4 dulu lah sementara guys ya. Northern Adventure mungkin di early cukup 2 ya guys ya. Kita perlu banget untuk bertahan di early guys. Oke, nice, dapat blessing ya untuk Beleriknya, dapat blessingnya guardian ya. Berarti kita udah bisa aktif 4 guardian nih guys. Nice banget. Nah, kalau kita sudah dapat si ini guys di awal guys. Sudah dapat Tigreal di awal, bagusnya kita makan hero 4 gold aja nanti guys. Kalau dapat ya guys ya. Kalau dapat hero 4 gold kita makan hero 4 gold, kalau nggak dapat kita makan hero 3 gold guys. Oke, lawannya Tars ya. Tars skill 2 juga. Dia main ke arah Lancer nih guys. Oke, kita lihat kuat nggak dia nembus guardian kita guys. Masih strong guys ya. Jadi gue udah coba-coba guys untuk beberapa combo lain guys. Bisa sih ngangkat di ini guys, di late gamenya. Tetapi problemnya di early itu kita kecret banget guys. Karena kita pakai combo Northern Adventure plus mungkin Astro, Immortal itu nggak cukup kuat guys. Jadi gue coba terpikir untuk main ke arah Guardian kali ini guys. Semoga ini combo terbaik guys untuk main combo sinergi ini. Nice, ada ini ya guys ya. Ada Moskov ya, hero 4 gold. Jadi langsung kita makan aja Moskov guys. Supaya Tigreal cepat jadi guys ya. Oke, sebelum dapat Hero Legend guys, kita makan aja hero-hero 4 gold. Ataupun kalau nggak ada hero 3 gold guys untuk Beleric ya. Strateginya seperti itu guys, kurang lebih. Nah, ini sesuai planning banget ya guys ya. Kita sudah nyala 4 Guardian dan 2 Northern Adventure guys. Berikutnya kalau dapat Northern Adventure hero-heronya, kita bisa ke arah 4 Northern Adventure. Ataupun kalau nggak dapat kita ke 6 Guardian dulu guys. Tergantung mana yang dapat duluan guys ya. Oke, kita lihat tebel ya. 4 Guardian-nya udah cukup tebel nih guys, kalian lihat. Kita cuma kalah sekali tadi guys ya, karena mau ngambil Magic Crystal Northern Adventure ya. Kita pasang 2 hero tadi ya. Oke. Yang penting sih guys, main combo ini seperti yang gue bilang tadi, harus bertahan di early game, nggak terlalu kecret. Karena dari Northern Adventure ini, gold kita akan kaya banget guys. Sehingga kita bisa ngeroll-ngeroll nanti di slot atas ya. Oke, yang pertama, rune pertama, Steady Growth kurang cocok ya. Deviant Shield sih bagus ya, main Guardian. Tapi kita ambil uang aja guys. Kita ambil Shiny Pot saja, supaya kita bisa cepat up slot guys. Karena tujuan kita cari Hero Legend nih guys. Oke, kita masukin Tigreal aja, tambahan Tigreal ya guys ya. Oke, gini aja dulu, tahan guys. Karena belum bisa juga aktif ke arah 6 Guardian guys. Oke, kita lihat dapat item apa ya. Ya kalau main begini sih harusnya kita perlunya item-item defense nih guys. Karena kita belum tahu Hero Legendnya dapat apa guys ya. Oke, dapat Winter. Oke, Winter cukup oke lah ya, bisa dipakai ke hero manapun ya. Item-item general aja kita ambil guys. Oke, gold kita cukup kaya ya, karena tadi round pertama kita ambil Shiny Pot. Nice, dapat Leomord ya.
Oke, ini kita ambil aja si ini guys ya, si Zilong ya. Kita pasang dulu Leomord, berarti kurang satu lagi Norton Adventure ya. Kurang si siapa berarti ya? Kurang Hilda atau Aurora ya. Nah, kalau main combo ini wajib kita pakai Hilda guys, karena kita main ke arah Guardian. Nah, untuk hero Norton Adventure yang mungkin nggak kita pakai nanti mungkin Aurora karena agak sulit dapetnya, ataupun nanti kita bisa buang Sylvana guys ya. Oke, kita lihat nanti kita makan Zilong ya guys ya, karena kita makan Zilong kita ada Tigreal dan ada Leomord, agak gambling nih guys jadinya guys ya, tapi kita lihat aja nanti guys ya dapetnya apa. Hyper sementara kita di Zilong guys ya. Oke, yang penting TB kita cukup kuat guys, jadi ke-distract sama TB-TB kita, Zilong kita bisa free hit guys. Oke, nice, masih menang ya, gold kita juga masih aman, kita udah di slot 7 guys ya. Kalian lihat guys, dengan combo ini kita udah di slot 7, yang lain masih slot 5 guys. Nice banget ya main combo ini ya. Yang penting cepat dapat hero legend nih guys, jadi bisa kita cepat jadiin guys. Kita makan, ada ya hero 4 gold lainnya, kita makan sini aja guys, Zilong ya. Kita makan Zilong, semoga keluarnya Tigreal ya guys ya, bukan Leomord ya. Oke, kita masukin aja dulu Tamus supaya Inferno-nya aktif ya guys ya, supaya Tigreal-nya langsung ulti guys. Oke, ini kita kasih di Tigreal aja hypernya sementara. Oke, langsung ulti Tigreal-nya, langsung nge-stun guys. Kalian lihat guys, Tigreal-nya cukup strong guys ya. Oke, udah nyala 4 Guardian, nice banget, cukup strong ya. Walaupun masih bintang 1 guys Tigreal-nya. Oke, stun lagi. Kalian lihat guys, masih menang guys, masih menyala bangku. Gile ya, nih combo ya, combo Guardian nih bener-bener enak banget ya main di early ya. Nah, nanti di late game-nya PR-nya setelah jadi 6 Guardian cari Hero Legend guys. Jadi cocok banget ya guys ya sebenarnya combo yang di request oleh Bang KS25 ini ya. Oke, dapatnya Tigreal ya, nice banget ya. Jadi Tigreal kita udah bintang 2, bisa jadi hyper kita sementara guys ya. Sampai kita dapat Hero Legend guys. Fokusnya gimana guys? Tetap up slot aja guys. Kita nabung terus up slot guys ya. Cari hero-nya dari Commander Tar skill 2 aja guys. Oke, begini aja. Kita tahan. Oke, Tigreal udah bintang 2, harusnya cukup strong nih guys ya. Jadi hyper kita ya. Apalagi nyala Inferno nih guys. Oke, kita lihat. Harusnya masih strong nih guys. Wah, ini lawannya. Aduh, ditembakin Commander 1-1 guys. Itu Vale-nya bintang 3 ya. Vale-nya bintang 3. Si Karina juga bintang 3 guys. Dia main ke arah Immortal ya. Ya dong, bisa dong. Ayo, bisa. Buset. Oh, masih menang ya. Gua pikir hilang tadi guys, kali anginnya. Oke, nice, masih menang ya. Masih win streak. Oh, ada God nih guys. Nice banget nih kalau kita bisa dapat God nih guys. Kita lihat, jangan ada yang ngambil God. Ayo, jangan ngambil God. Ayo, ambil yang lain aja. Lu jangan ngambil God. And nice, dapat God kita guys. Berarti Hero Legend ya guys, kita buat God aja guys. Kita bintang 3-in God guys. Kebetulan juga kita pakai Tigreal ya guys ya. Jadi bisa nyala Inferno. Oke, dapat Blessing. Apa Blessing? Waduh, kurang bagus ya Blessingnya ke Quarter Master ya guys ya. Berarti nanti bisa kita reset nih guys. Nanti aja kita reset ya. Untuk si Lolitanya guys. Oke, kita pakai Purify-nya di Hyper kita sementara guys. Untuk Tigreal ya. Berarti ini target kita guys. Kita cari hero 5 gold nih guys. Cari hero 5 gold untuk kita makan. Untuk jadi ini ya. Jadi god ya. Oke, kita masukin godnya ya sementara ya. Nah, ini yang langsung ulti adalah godnya guys. Karena baru 2 Norton Adventure yang aktif guys ya. Berarti kalau kita pakai god begini guys. Mungkin kita akan main kombonya 6 Guardian. 4 Norton Adventure. Plus 4 Inferno guys kalau bisa ya. Kita buat ke arah sana aja guys kombonya ya.
Ele-nya kalau bisa aktif 3 juga lebih bagus, guys. Tapi kalau enggak ya kita utamakan 4 Inferno aja, guys. Oke, nice. Ada Tigreal 2 ya. Ini Tigreal bisa bintang 3, Beleric bisa bintang 3 juga nih, guys, kayaknya ya. Oke, tetap nabung ya. Tetap interest, tapi belum ada ya ini ya. Hero 5 goldnya ya. Kita makan siapa nih? Skillnya udah aktif nih, guys. Kita makan Moskov aja, guys, ya. Nah, kita makan Moskov, bisa jadi ke arah Leomord ataupun Tigreal. Nah, dua-dua boleh lah, guys. Kalau jadi Leomord, Leomord setidaknya bintang 2, jadi tambahan hitter kita ya, guys, ya. Kalau jadi Tigreal lebih bagus lagi, guys, biar cepat Tigreal-nya bintang 3, guys. Oke, kita lihat God langsung laser. Lumayan banget ya, 1-2 hero mati pasti ya, guys, sama God ya, walaupun masih bintang 1, guys, ya, di awal. Nah, sisanya Tigreal-nya, guys, kalian lihat. Tebel ya hero kita, guys, ya. Ini kita pulangkan, guys. Wah, enak banget ya rupanya, guys, main combo Guardian dicampur Northern Adventure, guys, ya. Berarti cocok banget nih, guys. Kemarin gua udah nyoba pakai Astro, pakai Immortal, pakai Elementalis, guys, pakai WM, Assassin, nggak gitu bagus, guys. Karena di awal kita catch rate banget, guys. Jadi nggak bisa ini, guys, nggak bisa ngangkat di late game ya, guys. Karena udah catch rate, keburu catch rate di awal, guys. Oke, round kedua kita lihat elite team nggak perlu karena kita main ke arah Hero Legend. Oke, ada Rock Solid. Mungkin kita tahan dulu aja, guys, ya, Rock Solid ya. Walaupun darah kita masih banyak, kita simpan aja dulu, guys. Oke, dapat hero 5 gold ya, bisa kita makan jadi gold nanti, guys. Nah, enaknya main ini, guys, memang cocok pakai Tar skill 2 nih, guys. Ataupun mungkin dicampur sama Commander Chow skill 1 juga bagus, guys. Yang seperti yang kita buat kontennya sebelumnya, guys, ya. Bakal auto cepat kaya, guys. Tetapi ya kesulitannya untuk bintang 3-in Hero Legend, guys, nantinya. Walaupun kita punya gold banyak, guys, tapi Hero Legend ini kan stoknya terbatas, guys. Kalau udah ada yang pakai, biasanya sulit tuh, guys, untuk bintang 3 ya. Jadi ya kalau mau targetnya bintang 3 Hero Legend, paling cocok sebenarnya pakai Tar skill 2, guys. Ataupun mungkin Vale skill 3 ya. Kurang lebih seperti itu, guys. Oke, Rock Solid kita simpan aja dulu, guys, sementara. Nah, ini kita masih paling atas nih, guys. Masih menyala nih. Dapat bonus win streak plus dapat Northern Adventure, guys. Kaya banget kita, guys. Ini aja kita udah di slot 8, guys, ya. Ada satu yang udah slot 8 tapi miskin tuh, guys. Yang lain masih bahkan ada yang slot 6, guys. Jadi aman aja, guys. Darah kita pun masih cukup banyak ya. Ini main combo ini enak banget karena kita nggak terlalu catch rate, guys, di awal. Oke, kita lihat lawannya Commander 1-1 skill 1 ya. Oke. Oh, ini yang tadi ya, guys, ya, yang main Immortal ya. Yang Karina sama Vali-nya bintang 3, guys. Oh, dia nyala ini ya, nyala stun ya kayaknya ya, guys, ya. Oke, kita lihat. Bisakah? Ayo, jangan sampai tersiram. Oke, ulti lagi Tigreal. Waduh, kayaknya tersiram nih, guys. Aduh, tersiram kita, guys. Oke, nggak apa-apa, kita udah cukup kaya ya, aman ya. Kurang satu nih, guys, hero Northern Adventure-nya nih, guys. Kurang Hilda nih, kurang Hilda ataupun Aurora ya, belum keluar ya. Supaya makin cepet kaya kita nih, guys. Oke, kita makan aja season ya, jadi guard ya. Ingat, kalau sudah dapat hero legend yang kalian mau hyperkan, guys, main combo ini, fokusnya ada cari hero 5 gold untuk jadi tumbal untuk dimakan, guys, ya. Supaya hero legend kalian cepat jadi, guys. Oke, kita tinggal berempat nih, guys, ya. Tapi darah musuhnya cukup masih banyak-banyak nih. Sama kita juga darahnya masih cukup tinggi, ya. Dan kita masih simpan Rock Solid, guys. Harusnya bisa nih, guys. Hero legend kita bintang 3. Agak panjang nih, guys, gameplaynya harusnya. Oke, guard kita digebukin, ya. Sama Karina bintang 3, ya. Tapi kita masih ada Winter, ya. Oke, ayo, bisa dong. Ini tadi kita kalah ya lawan Commander 1-1 skill 1 ini, guys, ya. Oke, bisa dong. Oke, mati ini ya Karinanya, tinggal ini ya, Vale bintang 3 sama Selena ya.
Aduh, kalah lagi nih guys kayaknya. Oke, masih belum kuat ya guys ya. Sekarang kita belum nyala 6 guardian juga nih guys. Guard kita juga masih bintang 1 ya. Oke, keluar guard. Kita tahan aja dulu runenya guys ya. Kita up slot. Nah, ada Hilda guys. Kita masukin Hilda-nya guys ya. Oke, udah aktif 6 guardian guys begini ya. Berarti tinggal target kita nyalain 4 Inferno nih guys. Karena kita udah nyala combo utamanya 6 Guardian, 4 Norton Adventure nih guys. Tinggal nyalain Inferno ya. Nanti mungkin Lolita kita reset ya. Kita nggak main ke arah Quartermaster guys. Ini kita lindungi dulu guys guardnya ya. Karena langsung digebukin dari tadi nih guys guardnya. Oke, kita lihat. Lawannya Vale ya. Commander Vale skill 2. Dia apa itu yang bintang 3 itu guys. Popol ya, dia udah siap nyulap tuh guys ya. Dia udah siap nyulap jadi hero 4 gold ya. Wah, ini bahaya nih guys, yang main Vale skill 2 ini guys. Ayo, bisa dong. Udah mati ya. Oke, nice, menang ya. Harusnya masih menang nih guys. Oke, menang guys. Berarti yang berat tadi lawan ini ya guys ya, Commander 1-1 skill 1 ya. Oke, kita lihat di fat box. Nah, ada guard nih guys. Ada guard, ada slot. Kita ambil apa nih guys? Kita ambil guard aja lah guys ya, biar cepat jadi guardnya. Slot bisa kita ambil nanti di fat box berikutnya guys. Karena gameplaynya masih cukup panjang nih guys. Darahnya masih banyak-banyak nih guys. Oke, tahan dulu. Guard kita udah bintang 2 ya. Oke, ada Hilda. Boleh. Kita udah slot maksimum nih guys. Tinggal ngambil slot aja di fat box ya nanti ya. Untuk menyalakan 4 Norton Adventure guys. Kita kurang siapa ya Norton Adventure-nya ya? Berarti kurang Kufra ya guys ya. Kita kurang Kufra, nanti kita cari Kufra guys. Ataupun nanti kalau kita reset untuk Lolitanya dapat Blessing Norton Adventure juga bagus guys. Norton Adventure dapat Blessing Inferno ya guys ya. Jadi kita nggak perlu pakai Kufra ya, karena kurang sesuai guys main di combo ini Kufra ya. Oke, kita lihat guard kita udah bintang 2 guys. Nah, ini lawan Commander 1-1 lagi tadi guys, kita kalah ya. Kita lihat sekarang guard kita udah bintang 2. Ayo ulti lagi. Laser lagi. Aduh. Berhenti laser kita guys. Ayo bisa dong. Laser. Laser guard, ayo. Oke, bisa dong. Oh, aduh, masih ada winter dia, guys. Oke, nice, masih menang ya. Laser kita duluan daripada caplokan lelenya, guys. Oke, nanti aja runenya ya. Kita simpan rock solidnya. Oke, bintang 2, Hilda-nya. Nah, ada Mino ya. Ada Kufra juga ya. Oke. Ini kita perlu ambil nih, guys. Hero Legend-nya nanti ya. Tunggu ya. Kalau gitu Mino jangan lah ya guys ya. Nanti kita makan. Kalau kita pakai Mino malah nanti dapatnya ini guys ya. Bisa jadi dapat Mino guys. Kita mau fokus ke arah God aja jadi bintang 3 guys. Sesuai requestan ya. Nanti aja kita reset guys untuk si Lolita nya guys. Oke, kita lihat. Lawannya. Lawan Mirror lagi kita guys ya. Lawan Commander Vale skill 2. Wah, dia sudah sulap tuh guys ya. Oh, belum ya. Dia masih belum sulap ya. Popolnya jadi hero bintang 4 ya. Hero 4 gold bintang 3 ya. Oke, ini lawan begini harusnya masih aman guys. Karena dia belum sulap ke arah hero 4 gold ya. Bintang 3 ya. Oke, keluar gold lagi. Oke, tahan aja dulu guys. Kita simpan tabungan rune-nya guys. Wah, ini mau bintang 3 juga kah? Leomordnya. Ini kita buang aja Akai ya. Sudah di slot tinggi begini udah susah cari Akai guys. Oke, tadi ada Sun ya. Bisa kita ambil Sun-nya nanti untuk dimakan guys ya. Oke, tahan begini aja udah harusnya cukup kuat nih guys ya. Oke, kita lihat semoga itemnya bagus nih guys ya. Konsentrat gitu ya guys ya. Kita perlu konsentrat untuk guardnya ya guys ya. Sama mungkin glowing one lah ya. Untuk si ini ya. Si guard ya.
winter kita sudah ada, kita perlu konsentrat sama glowing one paling guys. Oke, kita ambil ininya. Buku-buku. Oke, buku boleh, tapi bukan untuk ini ya, bukan untuk guard ya, karena guard langsung ulti guys. Buku kita kasih ke Tigreal aja guys, biar cepat ulti ya. Oke, rune-nya tahan aja. Oke, Tigreal jadi bintang 2 lagi. Oke, kita masukin Tigreal aja. Kita ngeroll aja nih guys ya. Oke, ada Kufra. Oke, ngeroll lagi. Oke, ada Tamus ya. Oke. Yang mana yang kita buang nih guys? Kita buang Kufra ya dulu, kita ambil ini ya guys ya. Kita ambil si Beleric ya. Beleric-nya mau bintang 3 juga nih guys. Jadi target kita bintang 3 Engor. Terus si siapa ya? Si Beleric sama Tigreal nih guys. Kalau bisa juga Leomor nih guys, bintang 3 ya. Kita lihat aja guys. Selama gold kita tajir guys, pakai combo ngepet begini ya. Combo ngepet kita pakai guys. Kita buat Cacai lawannya guys. Kita buat Cacai lo. Amannya. Kalau gold udah bintang 3, betul-betul Cacai lo lawannya guys. Mau gimana dia counternya ya. Oke. Wah, kalah kan kita? Waduh. Oke, masih seri ya. Oke, tenang aja, kita masih ada rock solid guys ya. Si aman. Nanti aja kita pakai guys. Wah, ini Aurora keluar terus nih guys ya. Tapi jangan dulu ya guys, kita ambil ya. Nanti keluar hero lain selain Gord guys. Oke, satu lagi. Oke, Tamus bintang 2. Oke. Nah, ada Gord lagi guys. Nah, ini siapa yang kita buang nih guys? Kufraga atau ini aja lah ya, nanti aja si ini ya, Leomordnya ya. Kita fokus jadiin hero-hero guardiannya aja dulu guys, bintang 3 ya. Oke, guard langsung ulti. Aise banget ya. Wah, ini yang tadi main Commander 1-1 skill 1 ya. Wah, hero-nya pada bintang 3 guys. Tapi tenang aja guys, harusnya masih bisa. Oke, tinggal Hilda ya. Hilda lawan si Vale ya. Aduh, ada Winter dia guys. Bisa kah? Wah, sakit banget anginnya. Ayo dong. Aduh, kalah guys. Tinggal 28. Tenang, masih ada rock solid guys. Di fat box kita ngambil duluan nanti ini guys. Oke, guard lagi. Tahan dulu aja. Oke, nice. Guard lagi. Waduh. Direstui nih, guys. Dapat guard lagi. Satu lagi dong. Wow. Nice. Guard kita bintang 3, guys. Selesai udah, guys, lawannya. Nah, ini udah bisa nih, guys, ambil hero bintang 3 lain ya. Kita ambil ini aja untuk ngereset si sini, guys ya. Kita reset dulu Lolita ya supaya bisa dapat blessing yang lebih berguna, guys. Oke, guard kita udah bintang 3 ya. Ada Aurora juga tuh guys. Aurora boleh nih guys kita pakai ya. Berarti kita ganti nanti si Sylvana paling guys ya. Nggak kita pakai ya. Kita ganti Aurora aja guys kita pakai. Oke, kita lihat guard bintang 3 guys. Mau apa dia guys? Kita buat Cacai lo. Iya. God bukan kaleng-kaleng ini, udah bintang 3 guys. Walaupun gak nyala Ele ya, tapi masih tetap GG guys. Karena dia langsung ulti di awal guys ya. Karena nyala Inferno ya. Kita buat nyala 4 Inferno nih guys ya. Supaya Tigreal-nya juga ikut ulti guys. Oke, kita ambil kedua ya. Ayo dong, kasih gua slot. Nice. Udah dapat slot nih guys. Berarti bisa kita nyalain ke arah 4 ya. 4 Norton ya. 4 Inferno ya. Berarti kombonya nanti guys, 6 Guardian, 4 Northern Adventure, 4 Inferno Fiend guys. Nice, perfect banget ya guys ya. Wah, ini berarti memang combo yang paling sesuai nih guys untuk main sinergi Northern Adventure nih guys. Kita main ke arah Guardian ya guys ya. Oke, ininya bintang 2 ya. Si ininya siapa? Aurora ya.
kita buang aja si ini guys, kita nggak pakai si Silvana ya. Oke, kurang satu lagi ya guys ya, di grillnya. Bellary kita udah bintang 3 nih guys. Oke, ayo Gord. Aduh, dijadiin kodok ya. Oke, ulti. Bisa apa? Ayo sini-sini, monyet-monyet. Katakan dia, God. Ayo, sembur lagi. Nggak nyala ele agak lama ya, guys ya. Dia untuk menuin mananya ya. Oke, kita lihat. Nice. Masih menang, guys. Ya, lawannya God bintang 3, guys. Bisa apa lawannya, guys? Kayaknya nggak perlu rock solid bahkan guys ya, tapi nggak apa-apa, kita simpan aja jaga-jaga guys. Oke, bintang 3 juga tigrilnya. Waduh, dapatnya guardian lagi nih guys, blessingnya. Kalau begitu nanti kita masukkan begini, siapa yang kita buang guys guardiannya nih guys? Paling Mino ya guys yang kita buangnya, kalau mau dibuang ya guys ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita pakai dulu aja sementara guys ya, karena nggak ada sinergi lain ini yang mau kita aktifkan guys. Paling Magi ya kita aktifkan ya sisanya ya. Oke, kita lihat bisa apa. Udah nyala 4 Infernovin juga nih guys, di grill kita juga bintang 3 guys. Kita buat Ciak Silo lawannya guys. Ini combo paling enak guys rupanya guys untuk main Norton Adventure. Sialan, kita udah coba banyak-banyak guys ya. Kita udah nyoba pakai si Astro, pakai Ele kemarin. Masih gagal guys. Tapi kita coba pakai Guardian rupanya makin GG guys. Oke, ini kita buang aja berarti ya, kita masukin Mino aja 2 ya. Kita nggak pakai Akai guys. Oke, kita masukin Mino 2, harusnya lebih mantap nih guys. Oke, kita pajang dulu nih guys. Hero bintang 3 kita ya. Hero 5 gold, hero 4 gold, hero 3 gold. Ini kalau agak panjang gameplaynya bisa hero legendnya bintang 3 juga. Aduh, lupa ya guys kita pakai skillnya tadi ya, tarsnya. Sayang banget ya. Ya kalau agak panjang gameplaynya nih guys, bisa aja nih guys jadi nih guys hero legend kita guys, lebih dari satu ya bintang 3. Oke, dapat winter, dapat konsentrat ya, nice banget. Konsentrat kita kasih Gord, winter kasih ke Bellary aja guys. Jadi hero-hero bintang 3 kita semua pegang winter guys supaya aman. Oke, bintang 2 minonya. Oke, Mino mau bintang 3 boleh. Oke, Thamos bintang 2. Masukin siapa nih guys lagi? Siapa yang kita masukin guys ya? Kita makan dulu aja, jangan lupa kita masukin Mino lagi aja guys, tambahan. Biar makin keras guys ya. Dan ada stun-stunnya ya. Ayo, jangan kalah dong. Bertahan dong lawannya, tapi sulit ya. Lawannya mau bertahan ya guys ya. Lawan God bintang 3, Tigreal bintang 3. Kalian aja lihat di itu guys, darah Tigreal-nya udah kayak penggaris guys. Nyala 6 Guardian. Kalau panjangan dikit memang bisa jadi nih guys. Lebih dari satu hero legend bintang 3 guys. Oke, nice. Wah, damage-nya 31. Kalian lihat guys, langsung pulang. Bahkan round kedua kita belum ambil guys. Nice, mungkin begitu Bang KS25 untuk requestan abang konten combo Norton Adventure ditambah dengan hero legend bintang 3 ya, minimal 1. Nah, ini dapat minimal 1 Bang, tadi kalau agak panjang bisa dapat lebih dari 1 sih hero legend bintang 3-nya Bang. Nah, commander yang kita gunakan adalah commander tough skill 2 Bang, untuk memastikan cepat dapat hero legendnya bintang 3 Bang. Kurang lebih seperti itu gameplaynya guys. Jangan lupa untuk dukung channel ini untuk terus berkembang guys, dengan like, comment, share, dan subscribe guys. Oke guys, mungkin segitu aja kontennya. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa guys di konten berikutnya. Bye bye.